Berjumpa lagi di channel Cat Mobil Serengat. Pada momen kali ini kita akan mendokumentasikan aktivitas kita membenahi atap cabin Panther warna biru malam ya. Nah, seperti ini ya. Sudah kita bersihkan sama kepi, kita perlebar dengan nanti tahapannya setelah karat dihilangkan kita resin sama fiber begini ya. Nah, dengan cara ini ya akan menutup lubang kecil. Nah, adapun kalau kroposnya lebar, nah itu diwajibkan ganti plat ya. Ini berhubung masih tertolong ya, lubangnya masih belum begitu lebar, kita resin sama fiber. Nah, sisi positif ya, penambalan pakai resin fiber ini tidak memungkinkan tambalan kita karatan ya. Jadi kemungkinan untuk melebar semakin tidak ada. Nah, setelah kita resin fiber ya, kita dempul seperti ini ya, biar hasilnya pulih sedia kala mulus. Dan ini tahapan kita amplas dempulnya ya, dengan amplas grit 180 untuk sesi pertama, dan nanti berjenjang ke 240 dan siap untuk dilakukan epoksi. Nah, untuk kawan-kawan ya yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe sekarang juga, aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kreatif kita di keesokan hari. Nah, ini tahapan epoksi ya bro. Oke, lanjut kita cat biru malam, dan tentunya setelah epoksi kering diamplas dulu ya bro, nggak asal ditindas cat. Nah, ini proses pengecatan biru malam ya, lapisan pertama, dan kami sarankan untuk lapisan cat yang ideal itu lakukanlah dua lapis dengan spray gun F75 ya, sudah mumpuni untuk pengecatan mobil. Nah, ini tahapan kita clear pakai spis agar tahan panas, terik panas matahari ya, karena mobil jenis ini ya sering buat muatan parkir tempat panas seperti itu ya. Kita pilih clear yang bagus ya, produknya spis heaker ya. Nah, seperti ini prosesnya kawan. Dan ini nanti setelah kering, usia pengeringan 8 jam akan kita poles dan dilakukan pengeditan ya, agar setara dengan cat lamanya. Oke, tidak lupa kami sebagai admin channel ya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini dan membantu share video-video kami. Dan tentunya kami infokan bahwa share video kami adalah gratis bos, tidak dipungut biaya serupiah pun. Dan ini tahapan tinggal sulam pintu sebelah pojok itu ya. Dan setelah kelar tentunya sudah siap diambil pelanggan. Oke, sedemikian saja pengantar dari Mimin. Silahkan ditonton full durasi kawan, agar kita semua mendapatkan inspirasi wawasan baru mengenai pengecatan mobil, terutama sulam cat ya, atau benah berbenah ringan seperti video ini ya.